Assalamualaikum and salam sejahtera. Kali ini kita akan berbincangkan tentang tajuk yang berkaitan dengan probability distribution and density, Fourier analysis dan substring analysis. Secara umumnya, ketiga-tiga tajuk itu akan dibincangkan dalam penerangan ini. Jadi diminta para pelajar dapat memberikan perhatian. Okey, sekarang untuk permulaan kita bincangkan tentang apa itu probability distribution and density. Okey, di dalam chapter ataupun bab sebelum ini, jadi kita ada bincangkan tentang signal processing. Di mana di dalam signal processing kita kerap kali berjumpa domain masa dan domain frekuensi, dan begitu juga selanjutnya di dalam kita memperkatakan tentang vibration analysis and monitoring, kita tak boleh lari daripada mengaitkan tentang kajian berkaitan dengan time domain dan juga frekuensi domain. Sebenarnya ada satu lagi kaedah yang kita boleh mendapatkan nilai secara spontan ataupun nilai secara untuk kita dapatkan dia punya isyarat. Okey, yang mana selain daripada kita mengkaji time domain dan fungsi domain, kita juga boleh menggunakan kaedah probability distribution. Okay, ini matematiknya, macam mana pengiraan untuk probability function. Okay, untuk probability function, kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil fungsi kebarangkalian. Jadi yang P ini menunjukkan probability ataupun kebarangkalian. X ni adalah value-nya, nilainya. Jadi dia menunjukkan bahawa kebarangkalian X berlaku dalam masa T, sepatutnya dia lebih kurang atau sama dengan nilai value ataupun dengan value sebenar X. Maka manakala untuk probability density ataupun dalam bahasa Melayunya ketupatan kebarangkalian, jadi dia ada sedikit kompleks kerana dia kena diambil kira daripada nilai X tersebut sehingga ke satu nilai yang telah ditentukan. Jadi ini adalah matematiknya. Baik. Apa itu probability distribution ataupun pembahagian kebarangkalian? Okay. Secara umumnya, seperti yang dinyatakan di sini, ia adalah satu fungsi yang menerangkan tentang kaedah ataupun macam mana untuk mendapatkan nilai yang kemungkinan boleh didapati daripada pemboleh ubah yang berselera ataupun yang tidak tetap, yang random, ataupun dalam bahasa lain nilai daripada pemboleh ubah itu dia tergantung kepada pembahagian kebarangkalian tersebut. Susah cakap ya, ada lebih kepada macam apa kemungkinan yang boleh kita dapati daripada nilai pemboleh ubah yang ada yang menuju ke arah nilai kebarangkalian tersebut. Okay. Untuk mudahnya, yang bawah ni lah yang menyatakan bahawa
A probability distribution is a list of all of the possible outcome of a random variable along with their corresponding probability values. Okay, yang ni yang penting kita faham. List of all of the possible outcome. Okay, dia macam pukul rata, dia ambil semua. Okay, daripada nilai yang berkait dengan kebarangkalian tersebut. Okay, itu adalah probability distribution. Okay, contoh. Di sini diberi contoh macam mana ada dadu, buah dadu. Seperti kita tahu dia ada 6 permukaan. Jadi kebarangkalian untuk permukaan yang nombor 1 tu kita dapat adalah 1/6 daripada 6 permukaan lah. Jadinya kebarangkalian ni adalah 1/6 untuk kita dapatkan nombor 1. Seterusnya untuk dapatkan nombor 2 juga kebarangkaliannya adalah 1/6 kerana nombor 2 ni adalah salah satu daripada 6 permukaan yang ada pada buah dadu tersebut. Okay. Ataupun contoh yang kedua, the probability distribution of a discrete random variable can always be represented by a table. Okay, dia boleh juga tunjukkan kita dengan menggunakan jadual lah. Contoh macam yang untuk buah dadu tadi. Okay, gunakan jadual ini lah. Alright, sebagai contoh, kita lambung duit shilling, satu duit shilling sebanyak 2 kali. Jadi kebarangkalian untuk dapatkan kepala adalah 0.25. Kebarangkalian untuk kita tidak dapat kepala adalah 0.25. Kebarangkalian kita mendapatkan satu kali kepala adalah 0.5. Dan kebarangkalian mendapatkan dua kali kepala adalah 0.25. Jadi cerita dia, yang ini adalah contoh. Contoh bagaimana kita nak dapatkan probability distribution bagi discrete random variable. Discrete ni bermaksud dia tidak sama ya. Dia ada kelainan. Dia berlawanan dengan continuous random variable. Kalau kita lihat tu dia berterusan. Discrete ni dia satu tempat, satu tempat, satu tempat. Okay, itu beza antara discrete dan continuous. Okay, application of probability distribution. Jadi cara macam mana kita nak gunakan probability distribution ni diaplikasikan, contoh macam mana untuk kita calculate confidence intervals for parameters. Contohlah kalau kita buat kiraan untuk panjang panjang ataupun lebar kertas A4. Jadi kita nak dapatkan kita punya bacaan yang kita rasa inilah bacaannya yang boleh diterima. Jadi kita buatkan satu interval, satu jangkaan antara panjang ataupun lebar kertas A4 tersebut, berapa dia punya kebarangkalian untuk katakan 10 kertas A4. Jadi dari situ kita akan dapat yang nilai yang kebarangkalian yang macam mana kita akan dapat supaya dia akan menuju ke arah yang hampir logik lah untuk dapat nilai tersebut, nilai panjang atau nilai lebar kertas A4 tersebut. Dan juga ia juga digunakan untuk apa dia probability distribution juga digunakan untuk mengira critical regions for hypothesis test. Okay, yang ni
Sebabkan bila kita kata probability, maknanya kebarangkalian. Jadi hipotesis ni dia berkait dengan perkara yang dijangka. Okey, yang dijangka. Hipotesis test maknanya uji, kaji yang dijangka apa hasil akan kita dapati. Jadi probability distribution ni dia juga boleh di applykan, boleh digunakan untuk kita mengira kemungkinan-kemungkinan yang kita dapati daripada hasil uji kaji yang kita pun tak tahu macam mana result yang sebenarnya. Sebagai contoh probability distribution macam ni tadi, kita campakkan duit shilling yang mana ada dua permukaan. Jadi kebarangkalian yang kita dapat adalah 0.5 dan 0.5. Jadi kemungkinan kita dapat kepala ataupun kalau kita untuk kita di sini kita panggil bunga, ataupun dulu duit shilling ada lambang parlimen, okay? Ataupun nombor dan juga lambang bunga. Jadi hanya ada dua permukaan yang kita boleh dapat. Jadi disebabkan ada dua permukaan, jadi kebarangkalian tu dapatkan contoh untuk permukaan yang ada bertulis nombor adalah 0.5 dan permukaan yang ada gambar bunga 0.5. Okey, 0.5, 0.5. Contoh untuk dapatkan permukaan dadu, buah dadu yang mana dia adalah 1/6. Jadi kalau ikut kiraan ni dia adalah 0.16666. Jadi dia ada 6 permukaan, jadi kebarangkalian dia 1/6 adalah 0.16666. Jadi kalau kita lihat gambar rajah ni, jadi kita dapati ada 6 kebarangkalian yang possibility-nya adalah 0.16666. Ini 0.16666, ini pun sama 0.16666 dan seterusnya sebanyak 6 kali. Sebab ada 6 permukaan dadu. Okey, yang nombor 3 ni contoh dia adalah seperti kalau kata kita buat satu undian yang betul 19 kali daripada jumlah 20 kali, yang salah 1 kali. Jadi 19 kali itu kita bagikan dengan 20, kita akan dapat 0.95. Okey, 0.95 nilai untuk dapatan daripada undian itu adalah betul. Dan satu saja adalah salah, itu bakinya 0.05 di sini. Seterusnya kita pergi kepada maksud ataupun penerangan tentang probability density function. Ia adalah satu statistical expression ataupun ekspresi statistik that defines a probability distribution. Jadi probability density function ni dia lebih kepada ekspresi dari segi statistik yang menerangkan tentang probability distribution yang kita bincangkan tadi. Ataupun dia juga dalam statistik, probability distribution ni menyatakan tentang function whose integral is calculated to find probabilities associated with a continuous random variable. Okay, itu adalah maksud probability density function. Nah, ini contoh yang diberi. Yang mana boleh baca lepas ni. Panjang dia punya contoh. Cuma saya boleh katakan dia semakin lama dia semakin
bertambah kalau kita tambahkan kebarangkalian daripada 5 jam ke 5.01 jam, sebenarnya 5 jam ke 5.001 jam, dan juga 5 jam ke 5.0001 jam. Okey, jadi kebarangkalian dia meningkat daripada 0.02 kepada 0.002, sebenarnya kepada 0.0002. Dan dari segi aplikasi untuk probability density function ialah it used to model the diesel engine combustion, or in statistics it is used to calculate the probabilities associated with the random variables. Jadi dia lebih menjurus kepada mengira, okay, mengira kebarangkalian yang berkait dengan pemboleh ubah rawak, random variables. Okay. Jadi bila kita bincang, bila dikatakan tentang ia juga digunakan untuk model the diesel engine combustion, bermaknanya apa? Bermaknanya probability density function ni dia boleh diambil kira dalam kita menilai tahap keberkesanan ataupun efisiensi engine combustion, pembakaran engine. Okay, ini contoh probability density function. Fourier analysis. Jadi Fourier analysis ni adalah satu kaedah, okay, a method of defining periodic waveform ataupun dalam bentuk S, simbol S ni, dalam term trigonometric. Okay. Dan ia dapati metodnya daripada ahli matematik Perancis yang bernama Baron de Fourier, okay, pada abad ke-18 dan 19. Jadi gunaan Fourier analisis ini adalah dalam bidang elektronik, akustik dan juga komunikasi. Dan dia fokus lebih kepada waveform ataupun gelombang, bentuk gelombang. Okay, yang berkait dengan frekuensi dan juga harmonic frekuensi. Fundamental frekuensi dan juga harmonic frekuensi. Okay. Yang kita boleh faham, harmonic frekuensi itu adalah hasil ganda daripada fundamental frekuensi. Fourier analysis interpretation, ia adalah a study of how general function can be decomposed into trigonometric or exponential functions with definite frequency. Jadi cerita dia, kita boleh buat kajian macam mana fungsi-fungsi dari segi masa ke ataupun frekuensi ke, kita buat dalam bentuk trigonometric ataupun exponential function, dan kita boleh define apa frekuensi yang terlibat tersebut, apa yang menyebabkan berlakunya frekuensi, kesan daripada contoh yang kita nak detect dari segi vibration. Okay, kita boleh analisis, kita boleh menggunakan Fourier analisis untuk analisis vibration ke ataupun akustik ke yang terhasil dengan lebih lebih sistematik. Jadi ada dua cara untuk ataupun dua jenis Fourier expansion. Yang pertama Fourier series, iaitu if a reasonably well-behaved function is periodic, then it can be written as a discrete sum of the trigonometric or exponential function with specific frequency.
Okay, kalau frequency transform, ia adalah general function that is not necessarily periodic, but that is still reasonably well behaved and can be written as a continuous integral of trigonometric or exponential function with a continuum of possible frequency. Jadi ada dua jenis Fourier expansion, yang iaitu Fourier series dan juga Fourier transform. Okey, ini contoh Fourier series yang kalau kita lihat dari segi figure ni, dia punya peranan adalah untuk mengambil kira setiap apa yang berlaku di atas bentuk, contoh bentuk piramid ni. Setiap yang berlaku di atas ni dikesan ataupun didetect oleh Fourier series. Jadi yang ni pun sama, peranan Fourier series ni adalah dia mengesan setiap apa yang berlaku, contoh dalam bentuk square wave ke, sawtooth wave ke, triangle wave ke, ataupun semicircle wave. Okay, akhir sekali kita bincang tentang substrum analysis. Substrum analysis adalah satu integral transform that can be calculated. Is an integral transform that can be calculated from a spectrum and contributes to its analysis. Boleh kita katakan substrum analysis ini adalah, dia adalah satu analisis yang terbalik daripada spectrum analisis. Jadi asal-usul spectrum ni, dia digunakan pada suatu masa dahulu pada tahun 60-an kalau tak salah saya, hasil daripada maklumat yang saya dapati. Dia digunakan untuk nak mengkaji speech analysis untuk mengetahui atau menentukan pitch suara. Okay. Dan juga untuk mengesan ataupun mengenal pasti getaran yang terhasil daripada aplikasi dalam mechanical. So, sebagai contoh, boleh dapat kenal pasti kegagalan yang berlaku dalam gear dan juga dalam diesel engine, silinder. Ini semua didapati daripada sound ataupun akustik yang diukur dan seterusnya diubah daripada bentuk spektrum kepada substrum. Okay, aplikasi dia adalah sebagai tool ataupun sebagai satu alat untuk mengesan periodicity in a frequency spectrum. So, dia digunakan untuk mengesan tempo dalam frequency spectrum. Sebagai contoh, dalam vibration problem, so it makes it possible to separate the impulse response from the excitation forces. The analysis of vibration signal from rotating machinery is important. Jadi keadaan mesin yang beroperasi dalam suasana yang berbeza, dalam masa yang sama, untuk dapat mengenal pasti kecacatan ataupun kegagalan mesin tersebut, kita boleh rujuk dalam domain spektrum, yang mana setelah domain spektrum itu dikenal pasti, boleh juga ditukar ke dalam domain
Sebstrom. Oke. Ini contoh waveform yang kemudian di dalam bentuk time domain, dan jikalau ditukar pada bentuk frekuensi domain diberi nama spektrum, dan dalam bentuk substrum perkataan frekuensi ditukar jadi quifrency. Jadi ketiga-tiga data ini adalah satu daripada satu sumber yang sama, cuma dari segi menterjemahkan hasilnya, jadi kita boleh tengok yang ni dari segi time domain, yang ni dari segi frekuensi domain yang kita panggil spektrum, yang ni dari segi Q frequency domain yang kita panggil substrum. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.